Eh, rupanya. Ha? Kamu main kat pintu tu kenapa? Ha? Tak ada adab ke? Tahu saya tengah mengajar kat depan ni kan? Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada murid-murid. Saya Cikgu Azlina binti Alauddin dari Sekolah Menengah Kebangsaan Bukit Mewah, Seremban. Untuk pembelajaran hari ini, kita akan belajar secara terperinci teknik menulis pendahuluan. Untuk hari ini, secara khususnya, kita akan belajar menulis pendahuluan jenis pantun dan takrif umum yang menggunakan peta buih berganda. Persoalannya, apakah kaitan sketsa tadi dengan penghasilan pendahuluan? Sebelum cikgu ulas lebih lanjut, suka cikgu jelaskan terlebih dahulu objektif pembelajaran kita pada hari ini. Dua objektif yang ingin kita capai pada hari ini ialah menghasilkan pendahuluan jenis pantun dan takrif umum yang lengkap yang mengandungi empat elemen binaan pendahuluan. Kedua, menghasilkan pendahuluan yang lengkap yang mengandungi sekurang-kurangnya 6 ayat yang gramatis. Baiklah, kembali kepada persoalan kaitan sketsa itu tadi dengan binaan pendahuluan. Cikgu ingin analogikan sketsa itu tadi sebagai pendahuluan. Apabila kita tidak menunjukkan adab yang betul ketika berurusan, contohnya situasi dalam kelas itu tadi, pasti cara kita memulakan komunikasi memberi impression yang sangat baik terhadap kelakuan kita. Contohnya, dalam sketsa A, sikap murid itu telah memberikan impression yang tidak bagus berbanding sketsa B yang memberikan impression cemerlang kepada sikap murid tersebut. Begitulah juga dalam penulisan sesebuah karangan. Pendahuluan memainkan peranan besar dalam menghasilkan karangan yang cemerlang. Pendahuluan yang menarik akan menyebabkan pembaca ingin terus membaca. Dengan kata lain, pendahuluan yang menarik akan memberikan impression yang mantap kepada sesebuah karangan. Tanpa melengahkan masa, kita teruskan pembelajaran kita. Cikgu sangat pasti, guru di sekolah telah mengajar murid-murid untuk menganalisis soalan sebelum kita memulakan penulisan kerana setiap elemen dalam soalan berupaya membantu murid-murid untuk menghasilkan pendahuluan dengan tautan yang mantap. Dalam setiap tajuk, murid perlu menganalisis soalan dan mengenal pasti isu, ayat pernyataan. Ayat pernyataan merupakan huraian kepada isu. Dan ayat tugasan yang juga dikenali sebagai kehendak soalan. Sebagai contoh, kita lihat tajuk karangan berikut. Pengajaran dan pembelajaran abad ke-21 dilaksanakan di sekolah-sekolah
pada masa ini kerana banyak memberi kebaikan kepada murid. Huraikan kebaikan pengajaran dan pembelajaran abad ke-21 tersebut. Berdasarkan tajuk ini, isunya ialah pengajaran dan pembelajaran abad ke-21. Ayat pernyataannya pula, pengajaran dan pembelajaran abad ke-21 giat dilaksanakan di sekolah-sekolah pada masa ini kerana banyak memberi kebaikan kepada murid. Dan ayat tugasannya, kebaikan pengajaran dan pembelajaran abad ke-21 tersebut. Kita sudah membuat analisis. Langkah seterusnya, murid-murid perlu menyenaraikan isi-isi penting berdasarkan ayat tugasan. Langkah ini penting bagi memastikan tiada isi dimasukkan ke dalam binaan pendahuluan. Secara sumbangsaran, cuba murid-murid senaraikan isi-isi yang relevan. Baiklah, ada yang ingin menjawab? Silakan. Ya, betul. Mengasah bakat kepimpinan. Seterusnya, ya, betul. Pembelajaran tidak membosankan. Ada lagi? Bagus. Dapat membina keyakinan diri dalam kalangan murid. Ada sesiapa yang ingin memberi isi yang keempat? Ya, lebih banyak memperoleh maklumat melalui perkongsian ilmu. Dan yang terakhir, cikgu berikan, melahirkan murid berdisiplin dan bertanggungjawab. Baiklah, kita sudah berjaya membuat analisis soalan dan menyenaraikan isi-isi penting. Seterusnya, cikgu paparkan elemen yang perlu ada dalam sesebuah pendahuluan untuk menghasilkan pendahuluan cemerlang atau pendahuluan yang mempunyai tautan yang mantap. Dalam sesebuah pendahuluan, perkara-perkara yang perlu ada ialah penerangan isi secara umum, menjurus kepada tajuk, yang ketiga, ayat rangsangan, yang keempat, hala tuju soalan atau ayat tugasan, dan yang terakhir, ungkapan menarik. Lihat pula jenis-jenis pendahuluan. Walaupun murid-murid menjawab soalan yang sama, tetapi jenis pendahuluan yang berbeza akan memberi impak yang berbeza, terutamanya dari segi laras bahasa yang dihasilkan. Antara jenis pendahuluan yang ada ialah pendahuluan jenis definisi atau takrif umum, pendahuluan jenis sejarah, isu semasa, persoalan, jenis dialog atau pantun atau seni kata lagu, persoalan, jenis ucapan atau pendapat, jenis tokoh atau petikan berita, dan yang terakhir, pendahuluan jenis gabungan. Hari ini kita akan belajar cara menulis pendahuluan, jenis pantun dan juga jenis takrif umum. Untuk menghasilkan pendahuluan jenis pantun, murid-murid perlu mencipta atau menggunakan pantun yang menyentuh isu dalam tajuk. Cikgu pasti, murid-murid sudah pandai membina pantun kerana dari tingkatan 1, murid-murid telah didedahkan kepada penciptaan pantun. Merujuk kepada soalan latihan hari ini, isu kepada tajuk karangan kita ialah pengajaran dan pembelajaran abad ke-21 atau PAK 21. Mari sama-sama kita cuba cipta pantun mengenai tema karangan iaitu PAK 21.
Untuk membina pantun, kita cipta dahulu maksud pantun merujuk tema. Ada sesiapa yang ingin mencuba? Cikgu beri sedikit masa untuk murid-murid mencipta maksud pantun. Baiklah, ada sesiapa yang ingin mencuba? Oh ya, silakan bacakan bahagian maksud pantun yang telah kamu cipta. Aktiviti pelbagai merangsang minda PAK 21 berkesan negara cemerlang. Tahniah, maksud pantun ini sangat bertepatan dengan isu. Seterusnya, kita cipta pula pembayang pantun ini. Sebaik-baiknya, pembayang pantun menggunakan unsur alam. Ada sesiapa yang dapat mencipta pembayang? Ya, silakan. Buat batas, tanam lada lalu ditanam berselang-selang. Ya, bagus pembayang tersebut. Dengan menggunakan pantun yang kita cipta itu tadi, kita boleh menghasilkan sebuah pendahuluan yang menarik mengikut elemen yang diterangkan tadi. Kita mulakan ayat selepas pantun dengan pantun di atas menjelaskan bahawa, dan kita ikuti dengan penerangan isu secara umum. Contohnya, pantun di atas menjelaskan bahawa PAK 21 sangat berkesan digunakan dalam kelas kerana melalui kaedah PAK 21, pelbagai aktiviti menarik boleh diaplikasikan sepanjang proses pembelajaran di dalam kelas. Kaedah ini berupaya merangsang minda murid-murid untuk memahami pengajaran guru. Selepas ayat ini, kita teruskan menjurus kepada tajuk. Contohnya, kesannya kita berupaya melahirkan modal insan yang dapat memacu negara ke arah kecemerlangan. Kemudian, diikuti dengan ayat rangsangan. Lantaran itu, pada era ledakan kemajuan teknologi maklumat ini, pedagogi, pengajaran dan pembelajaran abad ke-21 selalu diperkatakan dalam media masa, khususnya media sosial. Umum mengetahui bahawa isu ini semakin penting. Persoalannya, mengapakah isu sedemikian sering menjadi buah mulut masyarakat? Seterusnya, kita pergi kepada ayat hala tuju soalan atau ayat tugasan. Oleh itu, marilah kita membincangkan kebaikan pengajaran dan pembelajaran abad ke-21 khususnya kepada murid-murid. Murid-murid, daripada pendahuluan yang telah kita bina tadi, kita sudah berjaya mensisipkan ungkapan menarik seperti perkataan aplikasikan, merangsang minda, modal insan, memacu negara, era ledakan teknologi maklumat. Maka, sempurnalah pendahuluan jenis pantun. Cikgu harap murid-murid faham ya. Seterusnya, kita cuba gunakan tajuk karangan yang sama tetapi menghasilkan pendahuluan jenis takrif umum. Untuk menghasilkan pendahuluan jenis ini, cikgu menggunakan peta bulatan sebagai rangsangan untuk menulis dalam pendahuluan jenis ini. Cuba murid-murid lihat peta bulatan ini. Kita letakkan
Isunya di sini. Apabila membaca perkataan PAK21 secara spontan, apakah perkataan yang ada dalam kotak minda murid-murid? Apa yang ada dalam kotak minda kamu? Saya cuba, cikgu. Kerja berkumpulan. Ya, bagus jawapan kamu. Kerja berkumpulan. Mari kita tulis di sini. Kamu pula? Menggunakan teknologi maklumat, cikgu. Bagus, anak murid cikgu. Betul, menggunakan teknologi maklumat. Apa pendapat kamu pula? Menyeronokkan, cikgu. Bagus, menyeronokkan. Dan kamu pula? Saya pilih peta aiting, cikgu. Peta aiting ya? Pandai. Menggunakan peta aiting. Seterusnya, berdasarkan jawapan murid-murid, mari kita bentuk takrif umum PAK21. Murid-murid perlu faham bahawa takrif isu yang diberi lebih kepada berbentuk tanggapan kita kepada isu. Contohnya, berdasarkan 4 jawapan tadi, kita bentuk takrif dengan memulakan ayat dengan perkataan secara umumnya, isu pengajaran dan pembelajaran abad ke-21 bolehlah ditakrifkan sebagai dan seterusnya. Kemudian, kita olah ayat berikutnya menggunakan idea dalam peta buih. Berdasarkan idea yang telah kamu beri, cikgu jadikan ayat lengkap agar menjadi takrif yang jelas. Kita lihat ya. Secara umumnya, isu pengajaran dan pembelajaran abad ke-21 bolehlah ditakrifkan sebagai teknik mengajar yang menarik dan menyeronokkan. Dalam PAK21, banyak aktiviti melibatkan aktiviti murid, terutamanya aktiviti berkumpulan. Selain itu, penggunaan teknologi maklumat IT juga merupakan elemen yang dititikberatkan dalam PAK21. Murid-murid juga didedahkan dengan penggunaan peta aiting untuk memindahkan maklumat. Berdasarkan idea yang diberi tadi, kita telah berjaya membina 4 ayat untuk membentuk takrif secara umum. Seterusnya, kita mulakan ayat binaan pendahuluan takrif menggunakan penanda wacana untuk memulakan karangan dan disambung dengan isu karangan. Contohnya, pada era globalisasi ini, isu pengajaran dan pembelajaran abad ke-21, PAK21 selalu diperkatakan dan sering dipaparkan dalam media massa, khususnya media sosial. Seterusnya, kita sambung dengan ayat takrif umum tadi. Secara umumnya, isu pengajaran dan pembelajaran abad ke-21 bolehlah ditakrifkan sebagai teknik mengajar yang menarik dan menyeronokkan. Dalam PAK21, banyak aktiviti melibatkan murid-murid, terutamanya aktiviti berkumpulan. Selain itu, penggunaan teknologi maklumat IT juga merupakan elemen yang dititikberatkan dalam PAK21. Murid-murid juga didedahkan dengan penggunaan peta aiting untuk memindahkan maklumat. Setelah sempurna elemen 1, kita sambung dengan elemen 2 hingga 4 sebagaimana yang telah kita bincangkan dalam binaan pendahuluan pantun tadi, iaitu
menjurus kepada tajuk, ayat rangsangan dan ayat tugasan atau hala tuju soalan. Maka terhasillah pendahuluan jenis takrif seperti berikut. Pada era globalisasi ini, isu pengajaran dan pembelajaran abad ke-21, PAK 21, selalu diperkatakan dan sering dipaparkan dalam media massa, khususnya media sosial. Secara umumnya, isu pengajaran dan pembelajaran abad ke-21 bolehlah ditakrifkan sebagai teknik mengajar yang menarik dan menyeronokkan. Dalam PAK 21, banyak aktiviti melibatkan murid, terutamanya aktiviti berkumpulan. Selain itu, penggunaan teknologi maklumat IT juga merupakan elemen yang dititikberatkan dalam PAK 21. Murid-murid juga didedahkan dengan penggunaan peta ITing untuk memindahkan maklumat. Ayat itu tadi merupakan penerangan isu secara umum, iaitu takrif umum. Kita sambung kepada ayat yang seterusnya. Kesannya, kita berupaya melahirkan modal insan yang dapat memacu negara ke arah kecemerlangan. Ayat ini merupakan ayat menjurus kepada tajuk. Seterusnya, lantaran itu, pada era ledakan kemajuan teknologi maklumat ini, pedagogi, pengajaran dan pembelajaran abad ke-21 selalu diperkatakan dalam media massa, khususnya media sosial. Umum mengetahui bahawa isu ini semakin penting dan sering menjadi buah mulut masyarakat. Dua ayat ini merupakan ayat rangsangan, diikuti dengan ayat berikut. Oleh itu, marilah kita bincangkan keistimewaan pengajaran dan pembelajaran abad ke-21. Ayat ini merupakan ayat yang menunjukkan hala tuju soalan ataupun ayat yang menjawab atau menjurus kepada isi. Baiklah, kita telah pun selesai menghasilkan dua jenis pendahuluan. Cikgu amat yakin semua murid telah jelas dengan teknik penulisan ini. Cikgu harap selepas ini, murid-murid dapat menghasilkan pendahuluan karangan yang mampu memberi impression yang cemerlang bagi menarik minat pembaca untuk terus membaca keseluruhan karangan kamu. Baiklah, murid-murid. Kita telah sampai ke penghujung kelas. Cikgu akhiri sesi kelas ini dengan serangkap pantun kerana kita baru selesai menghasilkan pendahuluan jenis pantun. Cikgu ingin lagukan pantun ini. Kalau ada sumur di ladang, bolehlah cikgu menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, bolehlah kita berjumpa lagi. Assalamualaikum dan terima kasih. Bye.